akan melakukan gerakan dengan duluran kaki kiri pertama menuju ke arah samsa. Ini cukup karena salah menempatkan kaki di bawah, terutama panjar itu tidak akan tepat karena menuju ke arah samsa. Dengan demikian, ini adalah benda. Olahraga samsak merupakan olahraga yang menggunakan medan samsak sebagai partner kita. Ketika menjulurkan tangan ke depan yang lazim disebut dengan memukul, dan juga menjulurkan kaki ke arah badan samsak yang lazim disebut dengan menendang. Dan ketika hal tersebut dilakukan gerakan gabungan, baik melakukan dengan pukulan pertama, selanjutnya disusul dengan menjulurkan kaki yang disebut dengan menendang, kombinasi kedua belah organ tubuh kita antara tangan dan kaki ataupun sebaliknya, kaki pertama dan selanjutnya dilakukan dengan susulan gerakan tangan, akan menjadi suatu keasikan ketika kita yang menggeluti olahraga atau menyenangi media samsak sebagai partnernya. Bagi hemat atau pengalaman saya usia 29 tahun menggunakan samsak sebagai partner, kita melakukan gerakan dengan cara tidak secara emosional, dan dengan demikian saat akan melakukan juluran kaki atau menendang, juga melakukan gerakan menjulurkan tangan yang lazim disebut dengan memukul, itu terjadi dari kontrolan situasi dan kondisi napas kita. Artinya tidak terburu-buru melakukan gerakan, baik itu pukulan termasuk juga tendangan. Nah, teman-teman, sering saya narasikan pada video-video sebelumnya, karena gantungan samsak yang kita gunakan atau saya gunakan pada saat seperti sekarang ini adalah gantungan samsak berupa pancing. Jika tersebut dilakukan yang sebulan ini, dia akan tertarik ke atas. Itulah perupanya yang membuat samsak akhirnya jatuh. Jatuhnya samsak tentu memerlukan energi dan juga waktu terkuras sekian menit atau sekian detik. Namun hal ini sekali lagi bahwasanya berolahraga menggunakan benda samsak seperti samsak berayun dengan gantungan seperti pancing akan menjadi motivasi terhadap situasi dan kondisi saat melakukan pelatihan. Nah, kenapa demikian? Karena beberapa kali kita melakukan baik itu pukulan termasuk juga tendangan, di saat situasi dan kondisi katanya kaki menjulur ke daerah samsa sedikit diarahkan ke atas dan juga tepat menggunakan lenting yang lutut. Nah, ini rupa-rupanya akan menjadi suatu nilai tersendiri bagi pelatihan saat berolahraga seperti ini. Teman-teman, sahabat semua, beberapa video yang sering dan sering saya katakan bahwasanya penggunaan samsak berayun sedikit beda dengan samsak yang dilakukan dengan ikatan terhadap dan melakukan tendangan balik termasuk juga tendangan lurus ke depan, itu diperlukan secara kontinu. Jadi arah posisi kaki kita yang menjulur ke daerah samsa termasuk juga yang pada akhirnya gerakan menyusul dari baik itu tangan atau kaki, mesti itu dijadikan tolak ukur bagi pelatihan atau gerakan selanjutnya. Semua gerak-gerakan dilakukan dengan cara memutar dengan full power kita akan membalikkan posisi badan ke daerah belakang. Gerakan tersebut benar-benar diperhitungkan dengan sesama atau dengan feeling yang tepat. Kalau tidak demikian, tentu kita semua tahu bahwa samsak yang berayun di saat kena sentuhan daripada kaki
itu akan terjadi dua tenaga. Yang kita maksud adalah tenaga dari samsat, termasuk juga tenaga yang kita gunakan untuk mendorong samsat ke daerah depan kita, yang pada akhirnya kalau tenaga kita lebih kecil, tentu akan terdorong oleh datangnya samsat. Namun hal tersebut dapat kita lakukan sesuai dengan harap kita, mesti dengan pelatihan secara perlahan-lahan, tidak emosional dengan samsat, dan juga bergerak secara santai lebih awal. Sampai berjumpa teman-teman, semoga sehat-sehat keluarga.